Kalau untuk yang di atas berikut ini mas, ini stok burung? Blacktrout. Oh ini blacktrout? Iya. Ini udah sepasang atau gimana nih? Udah sepasang dong. Udah sepasang? Iya. Oke, berapa nih mas per pasang? Per pasang. Cucak hijau ya? Iya. Ini stok banyak sekali nih mas hari ini nih? Iya, baru ready semalam. Baru ready semalam? Iya. Ini kalau ngelihat bodinya cukup besar nih mas ya? Iya, cukup. Dan ini dua pilihan jantan ya? Pilihan jantan semua, ada yang ini. Ini kalau untuk KTP mas ini dari mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Dua Sekan sudah berada di Pasar Burung Pramuka. Kita berada di lantai 2 teman-teman ya. Karena hari ini Dua Sekan mau coba survei harga lagi di kios Mas Aris ada stok burung apa aja. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Ini buat perambakan kiosnya. Nampaknya hari ini cukup full dan cukup banyak. Halo mas. Ya om. Ini dengan kios Mas Aris ya. Iya. PP Pramuka lantai 2. Hari ini mas ada stok burung apa aja nih? Oh yang baru lagi Kusumina ada, Kaklori ada, Jajal Papua, terus Cak Rotan ada, Dilanakan masih ready. Yang lain masih banyak? Oh yang lain masih banyak lagi om. Nanti kita lihat harganya ya. Iya om. Oke. Buat yang pertama ini mas, ini ada stok burung Kusumina. Golden Mina. Iya. Ini baru ready lagi ya. Iya. Ini kondisinya cukup mulus-mulus nih mas. Berapa nih mas ekor harga mas? 1,5. 1.500.000. Iya. Ini masih campur jantan betina atau udah pilihan jantan nih? Udah pilihan jantan. Udah pilihan jantan. Oke. Nah, ini untuk di sebelahnya ada Jagal Papua nih, Mas ya? Iya. Ini baru datang lagi atau gimana nih, Mas? Baru datang lagi, Om. Stok banyak berarti ya? Stok banyak. Lagi full ya. Oh, ini sebelah sini sama juga, Mas ya? Sama. Berapa nih, Mas, per ekor harganya? Harganya 1,5. 1.500.000. Oke. Untuk di atas berikutnya nih, Mas. Ada stok burung? Red Lory. Oh, Nuri Red Lory. Iya. Oke, ini sama? Sama. Stok banyak hari ini ya? Banyak. Berapa nih mas per ekor harganya? 7,5. 750.000? Iya. Dan stok melimpah ya? Stok melimpah. Kita bisa lihat buat lebih dekatnya nih teman-teman untuk stok burung Nuri Red Lory di kios Mas Aris. Kalau ini mas untuk di atas berikutnya nih, iya. Ini stok burung jalak putih anak juga cukup banyak hari ini ya? Banyak, baru ready tadi. Oh baru ready lagi? Iya. Ini udah mandiri atau masih di dulu nih? Udah ada yang mandiri, ada yang lolos. Oh masih campur ya? Iya. Oke, untuk harganya mas, berapa per ekor? 300.000. 300.000? Iya. Oke, stok jalan cukup melimpah nih ya? Iya. Nah ini untuk yang di atas berikutnya nih mas, ini masih jalak putih juga ya? Iya, itu yang dewasa. Ini yang dewasa juga stoknya cukup banyak nih. Iya. Berapa nih mas per ekor? 550. Oke. Stok cukup melimpah juga nih teman-teman untuk stok burung jalak putih yang dewasa di kios Mas Aris. Nah ini di sebelah lagi mas, ini untuk stok Foxe Mandarin ya. Iya. Ini baru masuk lagi atau gimana nih? Masuk lagi semalam, 150 ekor. Ada 150 ekor? Iya. Oke. Jadi ini belum pada mandi ya? Belum. Masih kelihatan kucel-kucel nih. Berapa nih mas per ekor harganya? Bondol 110, mulus 13. Mulus 120, bondol 110. Iya. Dan stok cukup melimpah hari ini ya. Stok melimpah. Oke. Nah ini untuk selanjutnya lagi nih mas. Iya. Untuk stok burung Foxe Mantel ini ya. Iya. Ini stok juga cukup banyak hari ini mas. Banyak. Berapa nih mas per ekor harganya? 200.000. 200.000. Iya. Tapi ini dia udah ngepur atau masih semi? Udah ngepur total. Iya. Oke. Nah kalau yang di sebelahnya ini Foxe Jambul mas ya. Iya. Ini masih kucil-kucil baru turun juga atau gimana nih? Turun lagi semalam. Baru turun lagi? Ada 50 ekor. Oke, berapa nih mas per ekor harganya? 480. Iya. Ini udah ngepur juga? Iya, pur. Oke. Wah, ini masih stoknya mas ya? Iya. Jadi cukup melimpah nih untuk stok Foxe Haji atau Foxe Jambul di kios Mas Aris, teman-teman. Ini untuk yang sudah, ini mas ya, udah pada mandi ya. Stok juga masih banyak nih. Ini untuk harga sama? Oke. Nah ini selanjutnya lagi nih mas. Ini ada burung ekek keling ya. Iya. Ini stok cukup banyak nih mas nih. Banyak. Baru ready semalam. Baru ready juga. Iya. Berapa nih mas per ekor harganya? Harganya yang bondol 5,5, mulus 600. Yang bondol 5,5. Iya. Untuk yang mulus 600. Dan stok ini cukup banyak ya. Oke. Ini buat yang sudah dipisah juga ada. Untuk harga sama teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah buat selanjutnya lagi di kios Mas Aris juga ada ready stok burung kepudang. Ini ada kepudang Jawa.
per ekor harganya dibanderol dengan 200.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau di atas berikutnya ini masih sama stok kepudang juga, cuman ini untuk yang stok kepudang Bali atau kepudang emas. Jadi bodinya lebih super, lebih big. Untuk yang bondol harganya 250.000. Ini buat penampakan yang kepudang emas yang mulusnya teman-teman. Cukup big, harganya per ekor Rp300.000. Nah, kalau ini Mas, untuk selanjutnya lagi nih. Ini stok burung cucak hijau ya? Iya. Ini stok banyak sekali nih Mas hari ini nih. Iya, baru ready semalam. Baru ready semalam. Iya. Ini kalau ngelihat bodinya cukup besar nih Mas ya? Iya, cukup super. Dan ini dua pilihan jantan ya? Pilihan jantan semua, ada yang ini kalau untuk KTP Mas ini dari mana nih? Itu Jatim. Dari Jatim. Iya. Oke, ini untuk per ekor harganya berapa nih? Yang bondol harganya 600, kalau yang mulus 700. Bondol 600, yang mulus 700. Iya. Trotol tua sama gitu. Trotol juga sama. Iya. Kalau trotol pilihan jantan gitu ya? Iya, udah pilihan jantan trotolnya. Nah, untuk informasi Mas, ini stok ada berapa ekor nih Mas? Itu ada 45 ekor. Ada 45 ekor. Iya. Dan semuanya jantan-jantan seperti semua ini gitu ya? Semua. Bodinya super-super seperti ini. Semua. Oke. Pokoknya mantul sekali nih teman-teman untuk penambahan stok burung cucak hijau di kios Mas Arif. Cukup banyak, bodinya super-super. Buat selanjutnya ini ada stok burung yang lebih kecil, ada stok burung pleci dakun pacitan. Stok juga banyak hari ini, untuk harga per ekor Rp100.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Yang di bagian luar ini juga sama, masih pleci dakun pacitan juga. Yang di samping sebelah sini juga ada. Jadi memang hari ini stoknya cukup full. Untuk stok pleci dakun pacitan di kios Mas Aris harganya cukup Rp100.000. Nah, kalau ini Mas, untuk selanjutnya lagi nih. Ini kapas tembak ya? Iya. Ini kondisinya cukup mulus nih Mas. Mulus-mulus. Berapa nih Mas per ekor harganya? Harganya 375. 375. Iya. Ini tinggal dimandiin aja udah seger banget ya. Tinggal mandiin bersih. Oke. Nah, kalau yang ini Mas, yang di bawah nih, ini jenggot. Jenggot Medan. Oh, jenggot Medan, jenggot Sumatera ya. Berapa nih per ekor harganya? Rp180.000. Ini juga stok masih banyak hari Mas ya? Baru ready. Ada 30 ekor. Oke. Di stok burung di kios Mas Aris hari ini cukup full teman-teman. Nah, kalau ini Mas, untuk selanjutnya lagi nih. Ini stok burung samyong ya? Iya. Ini udah pastinya jantan Mas ya? Iya. Ini dia udah makan pur atau masih sani pur? Makan pur total loh. Udah pur total? Iya. Oke, untuk yang jantan seperti ini Mas, berapa harganya? Harganya cukup 1 juta aja om. 1 juta? Iya. Dan kondisinya cukup mulus-mulus ya? Mulus-mulus. Yang di atas sebelah sini juga masih sama. Buat stoknya nih teman-teman, stok burung samyong yang jaminan jantan di kios Mas Aris. Buat selanjutnya lagi nih Mas, ini untuk stok burung murai ya? Iya. Ini murai apa nih Mas? Murai non-gembung. Non-gembung? Iya. Ini ekornya cukup lumayan panjang ya? Iya. Berapa nih Mas per ekor? Harganya 14.500. 1.450. Iya. Oke, dan kondisinya cukup mulus-mulus teman-teman. Untuk stok burung murai non gembung di kios Mas Aris. Kita bisa lihat buat penampakannya. Buat selanjutnya lagi di kios Mas Aris juga ada stok burung murai yang trotol gambling. Kita bisa lihat buat penampakannya. What? Harganya per ekor Rp700.000. Di atas sebelah sini masih sama buat stoknya. Di samping sini juga ada. Nah, ini untuk selanjutnya lagi nih Mas. Ini untuk stok murai. Murai trotol jantan. Trotol jantan. Ya. Ini ngeliat burunya, bodinya cukup super-super nih Mas ya. Bodinya gede-gede om. Besar-besar sekali nih. Berapa nih Mas per ekor harganya? Harganya 1.700.000. Ya. Jaminan jantan ini ya. Jaminan jantan. Ini sebelah sini masih sama Mas? Sama. Jadi stok hari cukup banyak ya? Banyak. Kalau perakalan dari jantan ada 20 ekor. Ada 20 ekor? Oke. Nah, kalau yang ini Mas, untuk di sebelahnya lagi nih. Ini murai apa lagi nih? Murai Medan cewek siapan. Murai Medan cewek siapan? Iya. Jadi ini betina siapan ya? Iya. Untuk harga nih Mas, berapa nih per ekor? 1,5. 1.500.000. Ekornya cukup panjang-panjang nih Mas ya? Iya. Jadi untuk stok murai betina siapan di kios Mas Aris hari ini cukup banyak nih teman-teman.
kita bisa lihat buat penampakannya. Ekornya panjang-panjang, kelihatan super sekali. Nah kalau yang ini mas, berikutnya lagi nih, ini murai apa lagi nih? Ini murai balak. Oke, jadi ekornya balak gitu ya? Balak 8. Ini jantan ya pastinya ya? Berapa nih mas harganya? Kalau yang balak itu harganya 2.7. Yang balak seperti ini 2.700. Oh dapur total. Oke. Nah kalau yang ini mas, berikutnya lagi nih, ini murai apa lagi nih? Murai Medan tapi pastol. Oh lepas trotol pastinya. Oh ini masih dorong ekor. Berapa nih harganya? Harga 2.200. Ini udah pur total juga. Oke. Jadi stok murai hari ini cukup melimpah teman-teman di stok di kios Mas Aris. Kalau untuk yang di atas berikutnya nih mas, ini stok burung Blacktrout. Oh ini Blacktrout. Iya. Ini udah sepasang atau gimana nih? Udah sepasang dong. Udah sepasang. Iya. Oke, berapa nih mas per pasang? Harganya 1.900. Iya. Tapi ini ngikutnya udah siapan atau gimana? Udah siapan dong. Oh udah siapan. Pernah produksi. Oh udah pernah produksi. Iya. Oke. Ini kejual burung apa nih mas? Ini tuker tambah murai palangka sama jalak putih. Oh tuker tambah murai palangka sama jalak putih. Jadi di kios Mas Aris bisa menerima tuker tambah ya? Tuker tambah. Kalau tuker tambah langsung ke kios. Langsung ke kios. Sama lihat burungnya. Oke siap. Jadi biar sama-sama enak mas ya? Iya. Nah kalau ini mas, lanjutkan lagi nih. Ini lolohan apa nih? Beo ya? Oke. Ini sekitar umur berapa nih mas? Itu umur paling cuma 2 mingguan. 2 mingguan ya? Iya. Jadi masih cukup baby. Berapa nih mas per ekor harganya? 1,6. 1.600? Iya. Oke. Buat selanjutnya lagi, di sini ada ready juga stok burung cucak ranting. Ini pastinya jantan. Untuk yang mulus harganya Rp170.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah kalau yang di sebelah sini untuk stok yang bondol dan pasnya jantan, untuk yang bondol harganya Rp160.000. Wah ini untuk stok cucak hijau mini nih mas ya. Ini jantan seperti ini berapa nih mas? Oh, mulus 18, bondol 17. Oke. Yang di sebelah sini masih sama apa stoknya, jantan juga. Untuk di sebelahnya lagi, di sini ada ready juga stok burung cucak biru. Ini trotol jantan, untuk harganya per ekor Rp350.000. Nah kalau untuk yang di sebelahnya nih masih cucak biru juga, cuman yang betina harganya per ekor Rp100.000. Ini kalau cucak jumbo yang sudah gacoran berapa nih mas kayak gini mas? 2.500. 2.500. Ya, kalau yang bahan 2.000.000. Oh yang bahan 2.000.000. Ya. Ini yang udah gacoran seperti ini mas, ada stok berapa ekor mas? Ada 8 ekor. Ada 8 ekor. Semua udah gacoran seperti ini gitu ya? Ya. Mantul pokoknya teman-teman untuk stok burung cucak jumbo di kios Mas Aris nih. Udah pada gacoran, ada yang bahan juga ada. Kalau tadi kan ada cucak sungko yang gacor mas ya? Iya. Kalau ini yang? Bahan. Oh yang bahan. Yang berapa nih harganya? 2.000.000. Yang 2.000.000? Iya. Ini yang jantan ya? Jantan. Nah kalau sebelahnya nih buat yang betina mas ya? Iya. Kalau betina berapa? Sama 2.000.000. Oh yang betina 2.000.000 juga? Iya. Jadi jantan betina ya sama aja sama gitu ya? Harga. Oke. Nah kalau ini mas, untuk di sebelahnya lagi nih. Ini ada pokse Hongkong ya? Iya. Ini dia ngikutnya udah gacor atau masih bahan atau gimana nih? Udah gacor. Oh udah gacor, berarti jantan ya? Jantan. Berapa nih mas per ekor? Itu 2.500. 2.500. Iya. Dan kondisinya cukup mulus nih ya? Iya. Tapi dia udah ngepur? Udah pur total. Oke. Kalau untuk di sebelahnya lagi nih mas, ada jalak Bali ya? Iya. Ini udah sepasang atau gimana nih? Udah sepasang. Oh udah sepasang, jadi nggak perlu ngejodohin lagi ya? Berapa nih mas per pasang? 4.000.000. Per pasang 4.000.000. Ini sertifikat ya? Oke. Nah kalau ini mas, untuk stok burung jalak Hongkong ya? Iya. Ini mudah hutan perawatan atau gimana nih? Mudah hutan perawatan. Mudah hutan tapi rawatan. Iya. Jadi asli dari hutan cuman udah dirawat gitu ya? Iya. Oke, jadi udah anteng nih burungnya nih. Berapa nih mas per ekor harganya? 2.200. Iya. Untuk makannya? Total. Oh udah pur total. Siap. Nah kalau ini mas, untuk di sampingnya lagi nih, ini ada cucak rotan ya? Iya. Ini ikutnya jantan betul ini mas? Jantan. Oh jantan.
Ini kondisinya cukup mulus ya. Berapa nih mas per ekor? Harusnya 900. Kalau yang bondol 800. Oh, yang bondol 800. Tapi ini dia selain pisang udah mulai ngepur atau belum? Udah mulai ngepur. Oh, udah mulai ngepur. Oke. Nah, kalau ini ada cicak emas mas ya? Iya. Ini ikutnya jantan atau betina nih mas? Ini jantan. Oh, jantan. Berapa nih per ekor? Per ekor 1 juta. 1 juta. Dia selain pisang udah ngepur juga atau belum? Udah ngepur juga. Oh, udah ngepur juga. Dan kondisinya mulus ya? Iya. Oke. Jadi stok burung cukup komplit di kios Mas Aris hari ini teman-teman. Nanti para teman-teman kecemannya tinggal pilih mau burung apa, itu semuanya tersedia di sini. Wah, ini mas untuk di atas lanjutan nih. Ini sikatan londo lokal ya? Iya. Ini kondisinya cukup mulus nih. Berapa nih mas harganya? Campur 2,5. Udah ngepur 250. Iya. Ini jantan. Jantan. Oke. Kalau untuk di sebelah ini mas, ini pelatuk apa? Pelatuk beras. Oh, pelatuk beras. Iya. Ini udah sepasang atau jantan aja tuh gimana? Itu sepasang. Oh, ini sepasang. Berapa nih per pasang? Per pasang 2,5. 250. Iya. Dia udah mulai ngepur atau belum? Udah ngepur deh. Oh, udah ngepur. Oke. Buat selanjutnya lagi di sini ada ready juga stok burung beranjangan Borneo. Untuk stok harganya juga cukup banyak di kios Mas Aris. Untuk harganya per ekor 1.500, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakan lebih jelas ya. Kalau untuk di atas berikutnya ini ada beranjangan juga, cuman beranjangan piling atau kalandra. Untuk harganya per ekor 1 juta rupiah. Buat selanjutnya lagi di sini ada ready juga stok burung anis trotol, ini yang sudah jaminan jantan. Untuk harganya per ekor 800.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya, di atas ini juga ada. Nah, kalau untuk yang di sampingnya ini anis juga, cuman yang anis kembang, ini trotolan. Untuk harganya per ekor 550.000. Wah, ini untuk stok burung jalak priornya cukup banyak hari ini mas ya. Ini per ekor berapa nih mas? 130 sudah berapur total. Stok cukup melimpah, kita bisa lihat buat penampakannya nih teman-teman. Ini stok burung jalak priornya di kios Mas Aris. Wah, kalau ini anis merah ya mas ya? Ini udah dewasa ya? Ini dapur total atau masih? Oh, dapur total. Berapa nih? 600.000. Oke. Nah, kalau untuk di sebelah ini mas, ada anis macan ya. Ini mudah hutan atau rawatan nih? Oh, dari anakan. Oke, berapa nih? 400.000. Nah, kalau tadi kan ada Nuri yang Om Yoker mas ya. Ini Nuri Red Lori yang udah pasangan. Berapa nih per pasang? 15. 1.500. Oke. Nah, kalau ini mas untuk Falk Australia ini, ini udah sepasang-sepasang juga. Berapa nih per pasang? 1.300. Ini ngikutnya udah siapan? Udah siapan. Oke. Nah, kalau ini mas untuk stok burung Nuri Pelangi ya, ini per pasang berapa nih? 1.400. Oke, dan stok cukup banyak nih untuk stok burung Nuri di kelas Mas Aris hari ini teman-teman. Untuk selanjutnya lagi nih mas, kita ke burung anis lagi nih ya. Iya. Ini ada anis cendana ya. Iya. Ini dia dewasa udah pur total atau gimana nih? Dewasa udah makan pur total. Oh, udah pur total. Berapa? Harganya 600.000. Kalau untuk di sebelah ini mas, ini untuk stok burung kasar ya. Iya. Ini kasar betina mas ya? Betina siapan. Oh, betina siapan. Berapa nih mas harganya? 400.000. Ini ada dua macam apa? Iya. Daput sama Dahit. Oh, Daput sama Dahit. Ya. Tapi harga sama. Oke, udah siapan dua-duanya? Udah siapan dua-duanya. Siap. Kalau untuk ini mas, jalak alis up ini ya. Ya. Ini berapa nih per ekor? Per ekor 900. 900. Ya. Dia selain buah udah ngepur juga atau belum? Juga. Oh, udah ngepur juga. Dan kondisinya cukup mulus ya. Mulus. Kalau di sebelahnya lagi mas, untuk stok jalak sore ini ya. Ya, oh, ini gacoran. Ya. Berapa nih per ekor? 450. Stok banyak mas. Oke. Nah, ini burung yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ini ada Wamuni KW atau tepus lurik. Untuk harganya per ekor 150.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Beberapa sudah pada bunyi. Oh ya mas, ini biar kita pada tahu nih. Untuk kios Mas Aris PB Pramuka lantai 2 nih, bisa melayani kirim kemana aja nih mas? Jabodetabek, Jawa bisa, seluruh Jawa bisa. Jadi Jabodetabek sama Pulau Jawa. Iya. Terus ini mas, untuk soal harga nih, udah harga net apa masih bisa kurang nih? Ada yang udah net, ada yang bisa kurang. Oke, jadi langsung pantau ke kios aja gitu ya. Iya.
Terima kasih Mas ya. Oke teman-teman, untuk survei harga burung di Gas Lasaris PP Pramuka Lantai 2 cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.